Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Caranesia. Di episode kali ini saya akan bagikan tutorial atau cara menghaluskan kulit wajah atau membersihkan kulit wajah dari noda hitam atau flek hitam. Saya gunakan kopi hitam. Ini kopi hitam biasa ya teman-teman ya. Teman-teman bisa beli di warung-warung. Ini kopi hitam murni. Nah, adapun alatnya mangkok sama sendok. Terus kopi hitam itu tadi sama air panas. Oke, cara membuatnya. Ini kita kupas ya, kita buka dulu. Kita ambil 1 atau 2 sendok aja, teman-teman. Ini buat wajah ya, buat scrub wajah, buat pembersih wajah kita gunakan satu aja, satu sendok aja. Oke. Terus kita seduh. Kita kasih air panas. Kayak kita bikin kopi biasa ya, teman-teman ya. Cuma jangan terlalu encer. Oke, gini aja teman-teman. Kita bikin kental ya. Kita kasih air panas, terus kita aduk kental. Terus kita kalau udah dia udah tercampur rata, kita diamkan sampai dingin ya teman-teman ya. Kita diamkan sampai dingin. Nah teman-teman, ini cara mengaplikasikannya ada dua ya, cara pemakaiannya ada dua. Ini bisa kita pilih salah satunya atau bisa juga kita pakai keduanya. Jadi cara yang pertama kita gunakan sebagai masker. Jadi kita oleskan ke seluruh wajah kita kecuali bagian mata ya. Kecuali bagian mata, jadi kita oleskan secara merata, lalu kita diamkan selama kurang lebih 20-30 menit. Habis itu baru kita bilas. Dan cara kedua, ini bisa kita gosokkan secara halus ke wajah kita sebelum mandi ya. Kita gosokkan pelan-pelan ke seluruh wajah kita. Kita gosokkan seperti kita menggunakan scrub ya. Kita gosokkan secara perlahan ke wajah kita merata. Nah, setelah itu kita diamkan beberapa menit, sekitar kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu baru kita bilas. Adapun manfaatnya ini banyak banget ya teman-teman ya. Di antaranya adalah menghaluskan kulit wajah kita, yaitu dengan cara mengecilkan pori-pori wajah kita, menghaluskan kulit, mencerahkan kulit, dan masih banyak lagi lainnya ya teman-teman ya, membuat kulit kita kenyal dan segala macam. Pokoknya ada banyak banget keuntungannya kita menggunakan kopi bubuk ini sebagai masker wajah atau sebagai pembersih wajah. Nah, semoga video ini bermanfaat. Silahkan buat teman-teman yang baru gabung, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Karena kita akan update video terbaru lainnya yang berkaitan dengan kecantikan tentunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.